Yang keempat, waktu bilakah paling mustajab? Kata ulama berdasarkan hadis, hadis ni dua sekali Nabi sebut. Jadi nombor empat, nombor lima sekalilah. Iaitu sintani la turaddani aqalla ma turaddani addu'a indan nida'i wa indal ba'si hinna yulhimu ba'duhum ba'du. Ada dua doa yang jarang tertolak. Pertama sekali doa ketika perang berkecamuk. Yang kedua perang ketika doa ketika azan berkumandang. Baik, itu tadi saya tanya ke susah masjid, pegawai masjid, nak beri laluan pada azan. Sebab biasanya kita ceramah waktu insya' kita beri sekejap 3 minit azan. Bila kata adat di sini, langgar terus. Langgar terus, terus komat. Tak ada masalah ikut suasana semasa. Tapi alangkah baik kalau dapat dikekalkan azan sebagai syiar. Sebab azan ini, dia adalah lubuk pahala paling mudah. Tuan-tuan dengar azan, sepanjang azan tuan-tuan dengar tu waktu mustajab doa. Jadi selagi azan tu ke mana tuan-tuan doa, doa, doa. Sebab itu kata ulama, kita ketika azan bukan tak boleh cakap, boleh. Tidak berdosa cakap masa azan. Tetapi kalau cakap benda baik, dia lebih baik daripada cakap benda ngaruk. Jadi masa azan tuan-tuan borok. Kalau borok doa, tak ada masalah. Sebab doa ketika azan sangat mustajab. Yang kedua, doa masa azan ni, azan ni adalah satu-satu perkara syaitan paling takut sekali. Ceramah syaitan tak takut, bahkan dalam ceramah paling banyak syaitan. Tuan-tuan hak mengantuk mata ni, siapa dia hak kacau? Syaitan. Dia tiup cuping telinga, tidur. Tidur, dia tiup. Dia suruh tidur. Dia main duk kaki bagi serban. Orang serban, kepala kita serban kaki. Oh dah kiri kanan, kanan kiri. Dia main belakang jadi lenguh. Ni kerja syaitan. Kerja syaitan. Tapi bila dia dengar azan, dia lari lintang pukang. Dalam hadis Muslim Nabi sebut duratun, lari terkentuk-kentuk. Sebagai simbol memang dia takut tu. Hatta la yasma'u ta'zim, sampai dia cari tempat hok tak ada azan langsung. Mula dia pergi masjid sana, masjid sana azan juga, lari sini. Azan juga, lari. Tiba masjid ni, tak ada azan. Oh, duduk sini lah, dia kata. Oh, sedap masjid hari ni, tak ada azan insya. Alhamdulillah, suka dia. Baik tu, rugi tak azan. Ah, tak apalah, lain kali azan lah. Lain kali azan. Azan ni syiar, syiar. Nanti nak kiamat, azan tak ada langsung. Masa tu tak azan, tak apa. Memang akan datang azan. Azan. Yang keenam, kata ulama', waktu yang sangat baik kalau dapat kita berdoa hari Jumaat macam hari ini. Hari ini. Inna fil Jumaati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu iyyahu wa qala bi yadihi yuqalliluha yuradhiduha. Nabi menyebut pada hari Jumaat ada satu momen detik yang sangat mustajab kamu berdoa pada hari itu, iaitu hari Jumaat. Dan apa saja yang kamu minta, pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada ulama' bahaskan, hari Jumaat, waktu mana hak mustajab? Ada yang kata waktu mustajab lepas subuh. Ada hak kata masa Tok Imam naik mimbar. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah selepas asar, waktu hak paling mustajab berdoa. Berdasarkan sabda Nabi, yaumul jumu'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu iyyahu. Dalam hadis Nabi sebut pada hari Jumaat ada 12 jam waktunya pada waktu siang. Di antara waktu itu ada satu waktu yang tidaklah seorang yang mohon pada Allah, pasti Allah kabulkan doa itu. Sahabat tanya, apakah waktu itu ya Rasul? Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Jadi kata Nabi, carilah ia pada waktu akhir selepas asar. Kata Nabi.
Jadi hari ni tak ada lah, minggu depan. Minggu depan, lepas asar jangan lupa berdoa. Doa banyak-banyak. Tu hak keenam. Yang ketujuh, ini hadis Abu Hurairah. Juga ada dua perkara Nabi sebut. Jadi kita kira yang ketujuh dan yang kelapan. Iaitu salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sa'imu hina yuftir wa da'atul mazlum. Ada tiga doa Tuhan takkan tolak. Pertama, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Beza ya, bukan doa semasa berpuasa. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua, doa seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Ini hadis Tirmizi. Jadi yang pertama Nabi sebut, doa orang yang berbuka dengan syarat dia puasa. Maksudnya gini, ada orang dia tak puasa tapi dia berbuka sekali dengan orang puasa. Orang macam ni doa boleh tapi diterima tak ada jaminan. Mungkin dia sponsor orang berbuka. Macam doa puasa Isnin Khamis. Kalau orang ada duit sikit, masjid dia sponsor. Tadi time buka nanti dia pun join sekali. Padahal dia tak puasa. Dia pun doa. Doa boleh tapi tak diterima sangat berbanding dengan orang yang puasa. Ini kata ulama. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat kelebihan ini, rajin-rajinlah berpuasa. Dan doa untuk berbuka puasa ini ada banyak. Orang doa yang paling masyhur sekali kalau orang Melayu ini, Allahumma laka sumtu. Itu paling masyhur sekali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Dia doa ini masyhur tapi lemah, daif. Tidak salah, tapi sebab ada doa yang lebih sahih lagi ataupun lebih kuat lagi dalilnya. Itu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara qala zahaba az-zama'u wa batalat 'uruku wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni. Kata Ibnu Umar, Nabi kalau berbuka dia akan berdoa, ya Allah, telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat tekokku dan telah dapatlah pahala insya-Allah. Ini hak paling jelas sekali. Tapi saya ingat tuan-tuan tak dan nak apa. Macam mana tadi ustaz sebut tadi zahabal zama'u. Kenapa? Zahabal zama'u. Payah nak sebut zahabal zama'u wa batalat 'uruku wa thabata al-ajru insya-Allah. Nak boleh kita hafal kat sahur baru ingat nanti. Jadi payah. Maka tak ada masalah. Hadis tentang doa berbuka ini ada banyak. Ada hak lemah, ada hak kuat. Jadi kalau tuan-tuan pening, don't worry, bacalah apa-apa doa. Yang pasti datang daripada Nabi satu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah jangan lupa. Nak doa Allahumma laka sumtu pun boleh, doa cakap Melayu pun boleh, apa saja. Yang penting jangan tidak berdoa ketika nak berbuka puasa. Sangat mustajab. Selesai yang ketujuh.